Semangat pagi. Ya, hari ini kita kembali akan melaut. Kita akan kembali mancing. Kita nge-trip bareng. Kali ini tripnya bersama teman-teman dari Kaltara Fishing Club. Oke, kita nge-trip. Halo, Pak Dokter. Halo, kapten kita. Kapten kami ini, JB, Pak Jupri Budiman. Kapten Sultan ya. Ini Bang Komar. Siap. Nah, rekan-rekan dari BPJS. Mas siapa? Toki. Oh, yang Toki. Mustafa. Ah, Mustafa. Pak Ketua, Om Dino. Pak Joni, Manana, selamat pagi. Lepas ini akhirnya. Oke, mantap. Pak Ardiansyah. Narik dia, Pak, melawan, Pak. Ah, mulai sudah dia yang ikut ini. Oke, jorannya melengkung. Terus, Pak, agak kencang, agak cepet. Jangan dikendorin. Soalnya tadi sudah dua kali moncel ya. Moncel, saya sudah nyawer 1 NG, kena barakuda. Ikan ini. Oke, Pak, ayo, Pak, bertarung, Pak. Dikit lagi. Kamar ini Pak Dokter Pak Didi. Oke, ini datang. Oke, leader. Tarik aja. Awas jatuh, Mas. Woi, mana lihat. Wuih, tongkol. Oh, berhasil tadi gantung ini pasti atas lepasnya. Tongkol. Mantap. Oke. Foto dulu. Oke, guys. Jadi ikan yang tadi kita dapat tongkol, Pak, ya. Tongkol. Sudah langsung. Sudah langsung dipotong-potong dan langsung akan kita masak woku. Itu masakannya khas Manado, Pak, ya. Manado Gorontalo. Ini woku Gorontalo. Oh, ini wokunya Gorontalo. Chefnya langsung Pak Jupri Budiman. Kita masak woku di tengah laut, woku Gorontalo, berbeda sama woku Manado. Kalau Pak Tata, woku Manado, ini woku Gorontalo. Iya. Gitu, guys. Oke. Kita lihat hasilnya, guys, ya. Kita lihat. Bumbunya. Bumbunya ini lengkap, guys. Apa ini, Pak? Ini bawang putih sama bawang merah. Ini jahe sama kunyit. Ini cabai, tomat, dan bawang, kemangi, daun lemon, dan ini serai. Ini udah dibawa semua dari rumah, ya? Memang sudah niat nih kita mau masak woku. Udah di pasar. Enggak ada kebun. Gitu, guys. Mantap. Ada kompor.
Selamat menikmati. Saya sudah di sebelah kanan, Om. Jangan dulu miring-miring, lah. Ini dulu kita mainkan dulu. Ini saya menyeimbangkan ini. Sudah habis ini. Suara ini, guys. Ini di tengah laut ini. Tengah laut ini, guys. Ikannya segera apa ya? Ini ikannya baru lagi. Yang memasak ini langsung turun tangan, guys. Ini Pak Dewan langsung yang masak. Turun tangan ya, guys ya. Wah, serba repot masinnya semua, guys. Sama-sama juga akan dimasukin semua, toh. Kita goreng-goreng dulu. Ini aromanya sudah mulai aroma pedas-pedas gurih. Mantap. Ini kita masukkan penyedap rasa. Penyedap rasa. Ini resepnya dari mana nih, Pak Jepri? Ini dari Gorontalo. Memang hobi masak, Pak? Ya. Ya, dari dulu hobi masak. Dari Gorontalo kan itu aja kan. Ini orang. Apa aja? Itu bawa RW kan. Sampai di bawah RW. Sama kan? Ini kayak rica-rica jadinya. Baru kita kasih masuknya, guys. Ini ikan tongkol yang barusan. Hei, mantul. Mungkin dua ekor tadi enaknya ya, banyak ya. Belum ada setengah jam ini ikan, Pak ya. Kita naikkan dari laut. Sampai jatuh. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Itu dia punya apa? Dia punya Ini telurnya nih. Jatahku ya. Jatah yang ngambil gambar ya. Banyak penonton ini. Bagaimana mutarnya nih, guys? Enggak bingung, guys. Terlalu penuh. Ada hutan. Air kan. Oke. Sebentar lagi matang. Jadi ini woku daging ikan tongkol ya. Oke, ini langsung dimasak di sini nasinya, ikannya langsung dimasak di laut. Gimana Pak Tata? Yes, mantap ini, segar semuanya. Segar dong. Woi, mantap. Pedas memang. Kita lihat dulu di belakang ini. Bagaimana? Mantap. Woi. Mantap aja bos Lubuk Publik. Mantap. Seru. Luar biasa. Awas jatuh, Dok. Oke, jadi ternyata woku itu apa? Mirip-mirip seperti lebih ini. Ikan apa? Lebih enak ini. Sama kuah kuning. Kuah kuning. Mirip kuah kuning tapi agak gurih dan lebih terasa sedikit banyak rempah-rempahnya. Tapi yang bikin suasananya berbeda karena kita ini masaknya di tengah laut dan makannya laut. Paling spesial siapa nih? Chefnya langsung Pak Dewan. Pak Dewan anggota DPRD Provinsi ya, Kaltara. Tidak tambah dulu karena alasan. Ya. Nah, ini chefnya. Ini chefnya Pak Jupri. Ternyata enak. Masakan di laut. Mantap. Keren banget. Luar biasa. Saya request telurnya. Telur ikan tongkol. Tongkol ya. Baru. Bagaimana Kang Epe? Mantap kuah. Enak kali kan. Oke, kita kembali bergeser dari spot. Dan di sana ada
Strike lagi, masih dari kedalaman 150 meter. Ternyata diam-diam dan sudah hampir 2 bulan dok ya, tidak pernah merasakan namanya strike dok ya. Ya gitu namanya Pak Dokter kan, banyak pasien. Tapi masih ingat ditarikkan gimana kan dok? Oh ini dia. Di kedalaman 150 meter, jignya jig 400 dok ya, 450. Tahan dok, mau pakai gimbal enggak? Ini gimbal. Oke, posisi sudah oke. Harus siapin gancu siapin, karena tinggi nih. Belum. Udah mau dekat. Oke. Kita lihat ikannya Pak Dokter. Dan ini agak melawan tadi kayaknya kurisi. Kasih kencang sedikit dok. Masih bisa kencangnya dikit lagi ya. Pak Tata sudah siap dengan gancunya. Meskipun kita belum amis hari ini Pak. Yang penting kita saling mendukung saja. 10 meter lagi. 10 meter lagi. Oh, sudah mulai. Bukan putih GT. Kurisi. Oh, kerapu babon. Kerapu babon. Babon. Usah. Mantap Pak Dokter. Ikannya mana ikannya? Mantap Pak Dokter. Pak Joni apa kabar Pak Joni? Masih berusaha. Oke. Lagi-lagi tim BPJS hari ini mendominasi. Oh, sudah dekat. Wow, kerapu. Kerapu, it's okay. Mana Mas mau lihat sini Mas? Ini Mas mau kasih lihat sini. Oke, sip. Kita apa kabar di atas ini? Waduh, ini. Tapi kita dekat-dekat sama dokter biar dekat aminnya. Oh gitu ya? Ini pokoknya tim pelapon ini. Biar amin sama Pak Dokter. Tim pelapon masih berusaha. Saya dekat Pak Ketua malah enggak amis. Loh, musuhnya ketemu sama musuh, sama amisnya Pak. Oh gitu ya? Agak jauh dikit Pak. Mardian masih ngapain Mardian? Masih ganti hook Pak. Gitu lah ya. Oke. Oke, apa kabar sektor belakang ini? Lagi nggak mood. Oh, Pak Komar rupanya. Baru turun? Hah? Baru turun? Iya. Langsung sambar. Enak ini. Lambangan. Gimana rasanya? Luar biasa.
sekali turun langsung strike. Sekali turun langsung strike. Coba dilihat dulu MG-nya. Iya. Mana MG-nya? Waduh, 600. Pantas lah. Turun langsung dasar ini 600. Aduh. Video. Nggak sengaja, batimu selalu begitu. Saya strike itu nggak pernah. Melengkungnya. Mana suaranya? Wih. Wih, masih 50 meter lagi tuh. Ada warnanya sudah? Kita lihat perjuangannya Pak Tumpal. Ikan kah atau karang? Minimal titip salam dulu lah. Titip salam untuk siapa ini? Oke, buat. Hei, lawannya lagi. Lawannya bos. Pembangan. Lihat sini. Mantap. Ya, setelah menanti-nanti kemana ikannya. Duduk-duduk mana? Jangan dipetuk-petuk tadi, Pak Jup. Dipetuk-petuk ya. Pas di bawahnya ikannya. Melengkung hebat ini. Narik. Aji ini. Babon ini. Ganjo disiapkan. Wah, akhirnya melawan. Melawan. Yang dinantikan. Besar ini. Ini tanda-tandanya pulang lama sudah kalau Kapten Anu dapat sudah nih. Itu juaranya besar sampai melengkung loh. P5 nih ya Pak Jup. Ini support. Ini support. Wah, jadi. Ini juaranya khusus. Pesan dari mana ini Pak kemarin Pak? Miring. Ayo, imbangi kapal. Ikannya lari ke sana. Ikannya naik ke atas. Loncat. Naik ke atas. Ikannya mau loncat. Kurisi. Kurisi, besar. Kurisi. Wow.